Bah! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Mwah! Bah! Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Bah! Okay guys, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor. Daripada korang yang dah lama dekat channel ni, masa korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dan sebagainya. Dan nak dijadikan ceritanya, alhamdulillah, kita dah 200,000 subscribers. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, kan korang dah tengok konten aku yang lepas, yang aku pergi, apa ni, pergi jalan malam tu kan? Nak dijadikan ceritanya macam tu. So, kalau korang aku buat part tu, korang kena tulis kat komen kat bawah ni, korang kena tulis nak sambungan, nak sambungan. Nanti insyaAllah aku akan buat, tapi aku tak janjilah dalam masa terdekat ni, sebab aku pun takut nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, macam korang dah baca dekat caption kat bawah ni, dekat caption pula, betul lah caption dekat title kat bawah tu, aku akan buat challenge Bean Boozled pedas. Nak dijadikan ceritanya macam tu, sebab sebenarnya aku beli yang pedas tu sebenarnya sekali dengan Bean Boozled yang aku makan yang coklat yang tak sedap tu, yang rasa stokin busuk, yang rasa tak hidung tu kan. Aku beli sekali dekat Shopee. Dan nak dijadikan ceritanya, hari ni aku akan buat challenge tu dengan siapa? Dengan Baby. Nak dijadikan cerita macam tu, tapi kejap lagi kita panggil Baby. Tapi sebelum tu, nak dijadikan ceritanya, jangan lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Dan nanti dekat video yang akan datang, aku akan buat pengumuman giveaway pemenang. Kan aku cakap aku nak pilih 5 orang, nanti aku akan umumkan 5 orang pemenang tu. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, tengok rambut aku macam kan? Macam Annabelle tapi tak ada binti, tapi tak ada bapa. Macam tu nak dijadikan ceritanya, sebab tu lah rambut macam bulu ketiak. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, tanpa basa-basi, jomlah kita invite Baby masuk. 1, 2, 3. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, korang dapat tengok rambut aku macam Annabelle yang tak ada bapa, dan rambut Baby macam rambut ketiak. Bodoh. Okay, nak dijadikan cerita macam tu. Okay, kejap aku nak ambil Bean Boozled yang pedas tu. Okay, so mesti korang tertanya-tanya macam mana kan. So aku beli yang macam ni, nak dijadikan ceritanya. Dia bentuk botol, nanti korang just lepas tu nanti dia akan keluar ikut atas ni. Nak dijadikan cerita macam tu. So Bean Boozled ni, yang Bean Boozled yang hari tu, rasa dia tak sedap. Rasa dia macam tai hidung, rasa muntah, stokin busuk lah, apa benda semua kan. Tapi yang kali ni punya Bean Boozled, yang pedas punya, dia ada banyak lah. Yang pertama ada sriracha, yang kedua ada jalapeno, yang ketiga ada cayenne, yang keempat ada habanero, dan yang terakhir ada Carolina Reaper. So dia ada level-level dia lah. Aku rasa lah level kan, sebab daripada yang tak pedas ke pedas lah kan, nak dijadikan ceritanya. So nak dijadikan ceritanya, aku memang tak tahan pedas, Baby pun tak tahan pedas, nak dijadikan ceritanya. Jadi challenge ni memanglah untuk orang yang bongok macam kita orang, yang nak cari masalah. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, nak dijadikan ceritanya macam tu. So macam aku cakap tadi, nanti kalau kita tolak benda ni atas kan, nanti dia akan keluar. Tengok eh, 1, 2. Nampak? Dia dah keluar 2 butir. Nak dijadikan cerita macam tu. So nanti aku ambil satu, Baby ambil satu, lepas tu kita tengok siapa yang buang Bean Boozled ni paling banyak. Dia kalah nak dijadikan ceritanya macam tu. Sebab dia ada beberapa lah, beberapa level lah nak dijadikan cerita macam tu. Ada 1, 2, 3, 4, 5 lah macam tu. So aku rasa kita orang akan try daripada yang pertama sampai akhir tu, colour sama je lah macam tu. Nak tengok kita orang ni power ke tidak nak dijadikan ceritanya. Kalau pedas lah, kalau Baby memang tak suka pedas macam tu, nak jadikan ceritanya. Apa kau ni? Nak cakap. Tu tak betul dia cakap. Okay, nak dijadikan cerita macam tu. So dekat sini, kalau kau boleh tengok, ada muka Baby yang dalam neraka kepanasan. Kau tengok, okay? Sebab apa? Sebab tak tahu nak dijadikan ceritanya. Okay, tak apa pun masalah. Aku ni banyak bebel kan? Nanti korang pun marah aku banyak bebel. So jomlah kita mulakan challenge kita pada hari ini. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, macam mana? Macam tu. Macam apa? Macam tu. Okay, nak dijadikan ceritanya. Okay, dah macam orang bodoh eh. Macam-macam macam tu eh. So jom kita mulakan challenge kita, iaitu Bean Boozled pedas. Apa kau ni? Bean bukan Bean. Bean tu kau, Ilham Bean bapa engkau. Ini Bean Boozled nak dijadikan ceritanya. Okey, jom kita buka. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Guys, dah keluar dah guys. Okey, dekat situ, sekejap aku keluarkan.
ada warna oranye dengan warna merah macam tu. Ah, teketo tangan aku dah tunjuk teketo gitu kan. Okey, yang warna oranye tu adalah habanero. Yang warna macam merah-merah sikit tu aku rasa Carolina Reaper, tak silap aku. Okey, tapi tak apa, jom. Kita macam ni ni, nanti aku tunjuk kat korang, aku akan masukkan benda ni untuk korang tengoklah, okey. So guys, korang boleh tengok daripada sriracha ke jalapeno ke cayenne ke habanero ke Carolina Reaper tu lah. So itulah dia rupa-rupa apa tu bamboozle yang pedas tu nak dijadikan ceritanya. So jom kita mulakan challenge. So jom, aku nak awesome dengan baby. Pertama dia dapat apa, lepas tu kalau dia dia menang dia boleh pilih. Kalau dia kalah aku kena bagi dia yang aku suruh dia makan, okey? Okey. Awesome. Awesome. Okey, bapak dia. Okey, dia menang. Okey. So baby nak ambil mana? Ada oranye dengan merah ni, eh? Ada habanero dengan Carolina Reaper, tersilap aku. Okay, dia pergi ambil Carolina Reaper. Betapa bodohnya dia pergi ambil Carolina Reaper. Sebab Carolina Reaper tu paling pedas nak dia jadikan ceritanya. Okay, tak apa. Dia ambil yang paling pedas. Aku dapat yang habanero. Okay, so tak boleh buang, kena telan nak dia jadikan cerita macam tu. Kena telan. Okay, kalau buang kah? Lah. Okay, nak dia jadikan cerita macam tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan challenge kita pada malam ini. Ben Buzol. Bismillahirrahmanirrahim. Busuklah mulut kau. Bubu untuk lembu. Eh, pedas weh. Lagi pedas daripada taku hari tu. Guys, baby kentut. Guys, dia melekat kat gigi. Guys, dia melekat kat gigi. Ini tak, ini bukan tipu. Ya Allah, pedas weh. Dekat perut aku pun rasa dia tengah terbakar nak dia dekat cerita. So, kita pergi kepada yang kali kedua. So, Ilham dapat 1 point, aku dapat 1 point. Yeay! Ada keluar ke? Ya Allah. Okay. Nak dia jadikan ceritanya? Macam tu. Kita... kita bagi kepada chapter kita, chapter pula pusingan kedua. Ya pedah le. Pedah kan? Yang sama tak nak, tak nak kan? Betul-betul. Yang sama tu kita orang dah tak boleh makan. Maksudnya baby dah makan Carolina Reaper, dia tak perlu makan Carolina Reaper. Aku dah makan habanero, aku tak perlu makan habanero hang gitu. Okey, so kita bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Ni dah dapat dah tadi. Ini habanero guys, dah makan. Okey. Eh, baby tak makan lagi habanero guys. Okey, so maksudnya baby yang kena makan sorang-sorang habanero ni. Nak dia jadikan ceritanya? Mah macam tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim, makan. Nak jantan, nak jantan. Kok mana kau gula? Ah, betul. Kenapa bau mulut kau macam bau buntut tapis sekarang ni? Busuknya mulut dia ni. Biasalah. Okay, Ilham dapat 2 point, aku dapat 1 point. Betapa kurang. Weh, bau mulut dia weh. Weh, busuk weh mulut dia. Okay, kita pergi kepada challenge. Challenge pula round yang ketiga. Maksudnya tadi baby dapat 2, aku dapat 1. Okay, jom. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, aku dah dapat. Ah, eh, ada dua warna yang berbeza. Ada dua warna. Satu tu pekat, satu tu yang maroon pekat, satu tu merah yang biasa. Okay, so Ilham tak makan lagi yang pekat, aku tak makan lagi yang merah biasa tu. Merah biasa tu adalah Carolina Reaper yang paling pedas. Cayenne tu Ilham tak pernah makan. Okay, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, tadi baby
dia mengalami bukan kecacatan, dia mengalami kesakitan yang tidak disangka-sangka lagi sebab dia tak boleh makan benda pedas. Jadi dia macam dia macam tu, dia macam senak-senak macam tu. Nak dia jadikan cerita ni, aku tak tahu lah dia boleh sambung lagi ke tak game ni. Sebab mula-mula tadi pun dia dah makan Carolina Reaper. Nak dia jadikan ceritanya, aku tengah pedas lagi, benda tu melekat dekat gigi guys. Nak dia jadikan ceritanya, alah baby takde, macam tu nak dia jadikan ceritanya. Okay, so aku akan try makan cayenne dulu. Cayenne tu warna dia macam ni, dia warna merah tapi dia warna merah macam gelap-gelap sikit. Nak dia jadikan ceritanya macam tu. Okay, bismillah. Alhamdulillah. Bau durian, bau apa benda, bau ketiak daki semua ada. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, pedas. Nak dijadikan cerita. Aku dapat telan cayenne tu, so aku dapat dua, baby pun dapat dua. Nak dijadikan ceritanya. Okay guys, tadi baby baru masuk aku punya bilik, dia cakap macam ni, dia tak dapat nak sambung, dia dah tak tahan nak dijadikan ceritanya. So jomlah kita panggil baby lagi sekali untuk dia cakap minta maaf. Okay, nak dijadikan cerita. Baby, okay, baby dah masuk dah. Nak dijadikan ceritanya, dia tak dapat nak meneruskan challenge kita sebab dia terlalu lemah untuk challenge Bin Boozle ni. Nak dia jadikan ceritanya macam tu. Okay, so kena cakap apa dekat subscribers ni, dia orang nak tengok kau makan pedas, baru makan berapa butir, dah kalah nak dia jadikan ceritanya. Dan nak dia jadikan ceritanya, challenge ni dimenangi oleh aku lah nak dia jadikan ceritanya. So aku akan meneruskan challenge ni untuk korang, dan baby kena minta maaf kat korang pada di luar-luar sana, pada subscribers. Ilah minta maaf sebab tak dapat nak teruskan apa challenge ni sebab dah tak tahan, dia macam lekat sini. Ni lekat sini. Cepat kita keluar. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so tadi aku dah try yang cayenne, so sekarang aku akan try yang Carolina Reaper. Carolina Reaper ni yang paling pedas guys, dekat bawah ni dia yang paling pedas, tak silap akulah. So jom, tanpa membuang masa, jomlah kita try yang Carolina Reaper. Okay, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, weh, Carolina Reaper ni memang yang paling pedas. Patutlah dia tak boleh nak teruskan tadi. Weh, pedas weh, tumpah. Ni aku tak tipu, demi Allah. Sorry lah kalau korang tengok alio aku. Pedas, pedas, pedas. So, aku tak dapat point lah untuk kali ni. Aku rasa, alah, kita tak kira point dah sebenarnya, sebab aku dah menang dah nak dia jadikan ceritanya. Sebab Ilham dah kalah awal. So kita pergi kepada yang seterusnya. Guys, sumpah yang ni paling pedas. Dia tak keluar daripada mulut aku sekarang pada hari ni. Ambilkan whipped cream dalam peti. Dah lah dia melekat kat gigi, ya Allah. Guys, aku dah whipped cream. Pedas. Nom. Dah pedas sangat. Yang ni pedas sangat. Nak dia jadikan cerita yang macam tu. Gas tak hilang. Dia tak akan pernah hilang daripada lidah aku.
Pedas, pedas sangat. Aku tak boleh. Aku rasa aku tak boleh terlalu kacau lah. Bimbozen yang pedas ni aku tak boleh. Nak dijadikan ceritanya, aku dah menang. Aku dah menang, tapi aku tak boleh nak teruskan sebab Carolina Ripper ni pedas sangat weh. Dia tak hilang daripada lidah ni nak dijadikan ceritanya. Aku tak boleh nak cakap banyak sebab makin aku cakap banyak makin pedas. Dia kena macam tu je. Dia tak boleh nak hembus-hembus sebab sangat pedas nak dijadikan ceritanya. So kalau korang berminat nak beli Bimbozen ni, aku rasa korang boleh cari dekat Shopee lah, okay? Bimbozen Spicy Edition punya nak dijadikan ceritanya macam tu. Memang pedas. Yang awal-awal tu tak pedas. Carolina Ripper ni yang paling pedas nak dijadikan cerita macam tu. Aku tak boleh nak teruskan dah video ni nak dijadikan cerita macam tu. Aku minta maaf sangat-sangat. Dan kita jumpa di dalam challenge yang akan datang, video challenge yang akan datang. Dan aku nak pesan kat korang, jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share dekat YouTube channel aku. Jangan lupa untuk follow aku dekat Instagram, dekat Instagram, kat TikTok, YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten serak ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye. Ah. Ah. Ah.